Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun kita baru berjumpa, tapi aku tahu makna dari jawaban salam yang diucapkan. Walaupun aku lihat kursinya kosong tanpa penghuni, saya sadari karena biasanya wong hadir iku rada aluh dikit bari ngerokakan iru ceramai tegerun ora teger bari ke gampang namun teger parah. Aku tahu semua apa yang kau mau, tapi cobalah kau pahami apa yang aku mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anam sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Amma ba'du. Wa qad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyyah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aidan, ud'ullaha ta'ala wa antum muqinuna bil ijabah. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasuluhu al-habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy-syahidin wasy-syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para kiai, para kesepuhan, alim ulama, tokoh masyarakat, lingkungan kampung Wadasari, desa Karang Tepuh, kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, negara Indonesia, manawi sedanten para sepuh, para kiai didawakaken umure dening Allah Subhanahu wa taala. Tak ketinggalan aparatur pemerintah, bapak kepala desa beserta jajaran, juga unsur muspika kecamatan, tak lupa pula panitia penyelenggara perayaan hari besar Islam pergantian tahun Hijriah 1443 beralih menjadi 1444 Hijriah. Mudah-mudahan panitia diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sangat saya muliakan DKM Masjid Al-Ikhlas beserta jajaran, mudah-mudahan DKM dan jajaran senantiasa mendapatkan bimbingan hidayah taufik rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula pembawa acara, para qori dan qorinah yang telah melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an, juga saya ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya
kepada anak-anak kita yang telah melewati perjuangan perlombaan, baik hafalan-hafalan ayat Al-Qur'an juga ceramah, termasuk juga tilawatil Qur'an. Mudah-mudahan mereka-mereka Allah berikan masa depan yang cemerlang dan bahagia. Amin. Tak ketinggalan pula operator sound system beserta rekan, mohon mamang sos. Jangan disebut makhluk ini. Hei, padahal pelak kedeweke ngori berena. Namun lah kedeweke ceramah berkerumuh. Menawi beliau antuk ganjaran saking Allah. Dan tolong panitia bayaran ditambah. Lupa pula operator kameramen alias tukang senter sorot rekam. Menawi pun beliau mengabadikan momentum bahagia penuh barokah. Santunan yatim pergantian tahun duduk bersama di masjid. Walaupun saya sadari sing hadir boten pati kataku maklum, saya orang yang tahu diri karena kurang sinyal pasku. Hari sing ceramah artis terkenal sok bulak balik mancing TV walaupun mati di halaman. Dia berhubung si ceramah di bulak balik ke mancing kulkas. Jadi anyep aduh. Isi dodok ini ngarep nenek-nenek seberasa-rasa dan semangat bersidu. Tapi yang tujuan ini ngaji ya, tidak melihat kuantitas, yang pentingkan kualitas. Terus teman si dodok sematching rumus, sematching penting anak si ngomong, anak si ngerumuh ngaji meteruslah. Kecuali bukan dedewek kan kita mikir laku wong. Berarti kan pencerama stres. Bo, ibu, memang benar kuliki serampun ceramah 25 tahun. Tapi pegang ini mandi wadah sari. Tempat-tempat sana sejen, makanya mulanya hampur itu juga. Ceramai bayi linggi. Jadi nampak-nampak bulan ini bekan mantun cinta nasuci tanggal 29 Mei. Sehingga lukanya mengatakan ini maklum panas kenceng, itu yang pertama. Yang kedua, jangan salahkan saya ceramah sambil linggi karena panitianya dia di kursi. Jadi kudu dia hormati. Boleh payah-payah membawa kalau dia ini satu deh di kursi. Menghormati kaping telu alasan dodok repun karena bulan yang dugul ceramah langsung ngadek sing dodok wong wadon barang anak angin menggode sarung nyingkap sarungnya musibah. Besiki menciri-ciri ceramah ratus sebegi ya menawi diberi dodok mengkuat rongcang lah. Udah menduduk penceramah hitung-hitung ngomong benda penerman panate ada sampai na'udzubillahi min dzalik mantuk-mantuk boten weteng oleh-oleh materi agama. Dodok ngeriki dia duduk dodok nganggur tapi dodok oleh hidayah. Wis acaranya sederhana terperipun tak sing penting di sini jerone pengajian. Walaupun banyak orang mengatakan percuma di pengajian kiai, nentek-nentekin dana doang, nentek-nentekin waktu doang, peragat tenaga, waktu kengelan, dana peragat jojong, masyarakat meroba-roba, akhlaki jojong mengkongan baik, ngaji mendoyan, ceramah doyan, masjid mengosong baik, kuning kampung pulih, umat itu nilai mah kecil. Kodoh-kodoh mani dulu. Lah di ceramah-ceramah di kiai dudang di lapang Pak Endah tak terhikmai jodoh perwawan terus baik laki lagi mengusuman di bagi nedorda tapi menang tiap tahun dia berhubung mulanya pemain lapangan dan emosi dibilang begitu. Siapa bilang ngaji gak ada manfaatnya? Pasti ada lah. Kalau 100% gak mungkin jodoh ngaji peragam ngaji langsung pinter. Oh, kayak diri tuna. Bisa sudah di kebun doang kita. Biar kalau kerja.
jadi pasti ada manfaatnya, bro. Nanti sedonok atur puruh, bu, pasti weten manfaatnya gara-gara ceramah, gara-gara pengajian, gara-gara anak acara ini masih beri jiwa dasar ini. Kan lumayan masyarakatnya insaf sewengi. Sudah biasa kekuduan, gua kekudu kayak wong waras. Borong dari mana? Berong. Berong, biasa kan biasa kepecen di peci. Semua orang yang masjid dari masjid kan penting pun. Balik ke orang seperti itu terus jomo. Urusan hidayah si Allah, enggak bisa kita memaksakan orang lain untuk memahami agama. Yang kasih hidayah Allah. Senajan umat pinggir masjid, dasar malas-malas. Ibarat umat pinggir rumah kiai pengajian berubah di rumah kan meringkel pak. Pengajian, jom-jom berlaku yang sudah turun. Itu orang daerah kulit itu bibitnya suara. Maka saya gak heran kalau pengajian yang hadir nenek-nenek, kakek-kakek, klemen, wis kepojok armani. Bono mato kerana gulai di ceramah masjid, TV kakek, YouTube kakek. Yang gak orang-orang juga, Haji Munawar juga YouTuber. Sukres dong. Terus. Ini balik di urusan gimana? Masyarakat wadah sarif mual bakal anak-anak santunan yatim kalau tidak ada panggilan iman. Gak mungkin ibu dodok ngaji lalu tuju hidayah si Allah. Gak mungkin kakak anak-anak acara jadi panitia keagamaan kalau bukan pertolongan Allah. Artinya berat hidup manusia tidak lepas dari ketentuan Allah. Haji Munawar bangkit ceramah ini bukan gara-gara wasilah panitia, tapi izin Allah ditakdirkan hari akhir tanggal sekian ceramah di Masjid Al-Ikhlas. Berarti takdir ketutup si pemiki. Lalu dipikiri bu, Haji Munawar kelahiran pelabuhan asli, berarti demokrasian. Karena aduan-aduan pada saat terperakilan. Klemen ini kian aja kini kini ciri gede tergantung nasib. Bu, apakah wasi kumpulan doa ni Allah? Ya Allah ya Rabbi, namun kita ceramah ni gua dasari tolong suguhi minum mana telung macam. Minuman kaleng jojong botol, jojong susu, jojong botol. Cuma karena ikir rezeki si Allah, dia datang dengan sendirinya. Cuma salah kaprah, wong ceramah di subi nginum tetelu premen nginum. Bo, paham. Berarti dia ceramah lu, wong paham. Iman ini tuntunan si Allah. Manusia itu untuk hidayah si Allah. Maka kita tidak boleh menyarankan orang lain sudah ingin sejen buatan bakir. Sila pun jenerakan di tempatnya nanti dulu emang telu yang ngatur. Sila pun akan salat di mabok baik menyerang jahanam sila. Adalah aku mutus mengkonon anwong nakal maksiat doakan menahu oleh hidayah si Allah tapi nyajak di kebagusan ajari ren orang bisa nonton kaget atau anak kiai lagu dari kiai belum tentu kadang-kadang bapaknya nangkrol dari nyolong ayam anak kita di ustaz wong nabi mau bego di anak durhaka gitu kan anak mana kapal nabi noh orang belum jodoh bebas kita manek gunung be, bakal banjir orang padahal anak nabi. Apa mana mewadasan di ponakan-ponakan nabi acang? Belagu sok suci, enggak bisa dong. Ada bocah bulan balik nongkrong itu sering masjid salat berjamaah aja sok suci nanti dulu. Jodoh kita laku di nongkrong, bukan kayak amal di masjid.
Mati surga ini maaf sing doyan salam menurut tentu mati surga mah. Gitu toh? Iya. Kalian kita ceramah mungkin kita pun berat surat salam. Cocok tuh kayak bener di jago di gitu. Bosan salam menurut tentu surga di bocah. Sing salam menurut tentu aku kan cerita sing salam udah on. Tumpah. Bo, sedikit lagi rame nih kampung-kampung senam aerobik. Mak-mak, kalau dalam ruangan pada-pada waktu sesebuduk, nih lah tangi cuma bos. Yo Allah nih desa tuh lagi rame nih dalam musik minggu pagi Sabtu pagi waktu-waktu dua tujuh. Orang capek, tukang ojek liwat, dia musuh. Nggone training, nggone legging, umur 50 tahun ke atas ngakune dapat ototnya kenceng. Maaf, ali benyak ke benyak banget. Penyakit yang paling besar di akhir zaman ki juri gepeng. Tipis cilik tapi merusak akhlak manusia. Iya betul. Iya. Kaki lirik game slot mobil legend. Jadi VIP keuntungannya wakaf dan 2000 per jam gak sadar menghancurkan masa depan agama dan bangsa. Tutup dikit kayak najis bos. Iku jojong ke dermaga udah belanja bocah. Bocah sih udah belanja bocah tetangga ada problem najis. Aku orang iri terbuka kredit mau pinter ngaji karo roka. Ya Allah es dulu enak suara. Allah gali anugerah. Bocah buknya ngedong kalau panas siku semangat. Kok bocah kiri bisa ngaji umurannya 10 tahun semua belum bisa ngaji kurang-kurang acan. Gong buknya mengedak kukul bocah buknya emang belajar penasaran bocah sikit kebalikakan. Kok bocah kok 10 tahun masih kurang enak sih merong burun bisa jawab bocah sikit hari baku jemurnya iru baku bocah sikit tak kali blow on by cekek rata anu bocah kira sepon karena kita krisis percontohan. Kita hanya nyuruh anak, tapi kita sendiri gak melakukan. Bagaimana mereka akan ikuti ajaran agama? Nih anak kon ngaji, bapak nih orang ngaji. Nih anak kon salat, embok nih orang salat. Bagaimana itu terjadi? Digiri bocah kon ngaji nih ustaz. Anak nih loyong, bapak ibu nih dodok rebutan remote. Itu di sedikit. Wadah sari merata. Tiba-tiba. Ini iman, Anda gak mungkin melakukan kebaikan. Ya mungkin itu hidayah si Allah. Maka ini diberikan santunan yatim membantu. Bagus mengingat kita. Cuma tolong kategori yatim harus diperjelas. Wadon umur 9 tahun. Di atas 9 tahun bukan yatim. Berarti kelas 10 SD. Anak wadon protein bapur meninggal dunia kelas 10 SD masih dicetuk yatim. Kelas papat bukan yatim. Lamun anak 15 tahun kelas 10 SMP lewat kelas 10 SMP lulus berarti dia bukan yatim lagi. Lamun setiap yatim sebutan anak si protein bapur itu yatim. Si cerapah berdebat. Makanya pantes balikin di desa Tuna. Bo. Bo jadi gona kukur. Setiap rangge pasti orderan. Kudu jelas bahasa itu. Ibu duwe wudu arep salat ngentut batal ora salat. Boleh. Ora batal salat wong durung salat.
sing si bener. Ibu duwe wudu arep salah. Entut batal ora salate. Ora kok arep. Si batal wudune. Dadi waktu kan. Artinya tidak perlu ini bahasa sebenarnya. Sekarang modern, ya dulu yang namanya modern itu perubahan masa dan zaman dengan pembangunan yang ada, tetapi tidak harus melupakan tradisi budaya yang ada. Ada ngaku Islam, bahasanya dudu Islam. Sikil serobak punten. Pembah dasari akhirnya jauh. Tadi kayak gitu pelamunan. Ngomong jauh. Bebasan manisnya. Siki ilah. Yo, ibu tuan itu ngomong ibu tuan itu. Wih hebat. Awas kamu jangan melayu-layu. Maksudnya kamu nya kedukung. Tuh, bok lo bilang juga apa. Ngegeti jempulnya. Saya orang Indonesia, mencintai bahasa Indonesia, dan itu kewajiban sebagai warga bangsa, tapi tidak harus merupakan tradisi yang ada. Aku Islam, aku jilbab, menutupi aurat, alhamdulillah. Ada ngaku Islam, pakaiannya pakaian Islam, ada isi negosaro. Pakai celana panjang boleh, boleh menutupi aurat, tapi yang pakai sarung jangan malu. Nggo sarung gua kasih sindejet dikumpul lagi sarung mandi jelek ya. Jangan ngaji alhamdulillah. Pasti sarung kan ngaji. Iya jadi kekep di luar sunat itu. Kepret sih. Jadi kita di luar sunat di iki pakaian pakaian Islam diajarkan ulama punya tradisi budaya Indonesia. Iki pakaian efisien, unik dan efisien. Moyo lah ke Bandung nih, kermak Brisa Gibri Entung bocah dinaik berkata sebagai plastik gondol. Yo bocah-bocah punya lihat anak-anak dulu tuh rajin turun di masjid. Kenapa? Diajarkan mencintai masjid sejak dini. Momongan, bulan purnama, boba, berok-berokan, bentengan, mengganti. Balik-balik, terus dipelek subuh. Subuh berjamaah, ngajinya ustaz, peragak ngaji, luar sekolah. Selesai, agama jalan, umum jalan. Musuhnya apa tuh di masjid di kubungnya? Kadang. Zaman kula masa kadang ikut juring masjid. Turunin jeruk, pelek pinggir pojok. Turunin jeruk, pelek pinggir beduk. Bocah siki, orang awet turunin masjid. Baru nongkongin gardu, sing dicekel handphone. Lima kumpul, orang ngobrol, pemenang-menang. Maunya banyak kumpul. Ilang otak emang dikurung dari robot. Iki orang sadar loh Islam. Anda pegang handphone? Boleh. Untuk informasi harus tambah wawasan karena di situ ada pengajian. Boleh, tapi jangan dipakai semua. Tanyakan dulu pada orang yang mengerti. Nengko lo muncul anti ngeriung. Nengko lo muncul ajaran Wahabi. Nengko lo muncul anti talqin. Nengko lo muncul anti muludah. Nengko lo muncul anti berkatan. Kalau tidak tanya sama ulama yang ada, anak muda tidak tergeser nilai-nilai agamanya. Bahkan si Dewi Fante ngomong belak-belak dengan depan Haji Munawar, meriung ku haram. Haji Munawar berkata ku bid'ah. Lah emosi di pulang. Aku sendiri bilang apa itu proyek itu. Anak nanda boleh buku berkata di sini. Anda enggak sadar maju itu bukan begitu. Maju itu adalah masyarakat sadar dan berpikir tentang agama
mau mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari berarti ada perubahan kemajuan. Bini orang berjamaah, wayahe berjamaah. Jenom orang bisa jadi imam didorong regenerasi. Mumpung ada si tua-tua kecil, nak belajar nih si tua makhluk pengen bisa jadi imam, diajar. Selagi pakai hari benar, rukun salat benar, didorong hari hafalan surat orang lagi. Orang kau bang susuratan kau ikulhu, enok. Maju imam serbuk terbangkit mak, bisa nak kok ikulhu, benar maghrib ikulhu. Isuk kulhu, raweh kulhu, subuh kulhu, esak, esak, surat musunah hari ada kurang sedikit. Orang kawan surat lihat kulhu kabe, cuma masyarakat pada deg. Asal dari kimaket tu bro, sejuru geger komen punya, lekat mak kulhu esok tu. Pinter orang biasa ngawur, bodoh orang biasa bubar. Makanan beda-beda mau tampil alhamdulillah pun minimal konsep hidup kan tiga macam, dipaksa, biasa, nanti bisa. Kakek di awalnya dipaksa itu, ya tuh ya, dipaksa kan? Kau orang dipaksa baru-baru jalan bocah. Halo, kalau sedikit orang kotak tujuan kita mengaji. Jadi ada pas lapang aku simpati menjadi tenang siapa kencingan. Dipaksa sedikit baru maju sungai-sungai biasa. Ujungnya bisa pintar orang biasa mengajar. Membawa acara pernah kejadian jeluk bulu salah mengucap dengan grogi. Kami panggilkan penceramah di Kabupaten Serambi yang tidak asing lagi nama dan suaranya kita dengarkan empat manasihat agamanya amalkan dalam kehidupan sehari yang mulia yang hormat almarhum Kyai Haji Munawar. Tujuannya alukarong karena gebuk berbiasa jadi orang biasa dan awam mesti kelas jod tapi belum pernah di barang ini kalau mau kakek grogi kulau dari imam Jumat yang desa kulau ribuan kali wis. Karena memang itu sampai 24 tahun lebih 25, 26 bahkan di kampung kulau dimana Jumat tiap Jumat kali sekian sekiri sebulan patang balik kali 10 balik patang puluh. Selama tahun hampir sembahyang, aku ayah balau mengatakan. Baca Ina Anzal orang pendak-pendak orang. Maka manusia biasa gak boleh merasa paling hebat, ada kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna al-zalnahu fi laylatil qadr wa ma Lailatul Qadr, Lailatul Qadr khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikah, tanazzalul malaikah, tanazzalul malaikah, tanazzalul malaikah. Kenapa salah? Manusia biasa. Anak musimnya, anak jentelik, anak lutik. Begitu mulak balik merupakan, kita terusakan. Allahu Akbar merupuk, selesai urusan. Rezim imami selat Jumat, mundur, anak bocah noh tetapun. Baji klik pun, dia orang kewajib punya ayah, dia pun terus lagi galau. Kalau klik pun abadi, pusing. Pusing klik pun, singkat men, singkatnya men.
paham? Jadi manusia kok ada kekurangan. Gak boleh ada ustaz santri dia merasa berat belum tentu. Perbiak pribadi pula si pemikir ceramah. Bukan saya yang paling pintar, bukan. Hakikate kula diundang ceramah kok kula sing diajari pinter nek ibu itu. Ngaji malam-malam tak diundang. Siap kan awan ngegeres. Omong aku itu aku mikir. Berarti ibu sing ngundang sing ajari pinter nek kula. Duduk kula sing ajari ibu. Gimana? Kalau babi pun kita kebagian mohon, tak kirim mohon. Maka si pemikir keimanan penting sesuai ayat yang kita baca di awal. Innaladina amanu setuhune wokah akeh pada iman iya aladina. Wok duwe iman itu dudu penampilan. Wok duwe iman itu gerak ke uripane sesuai pertengkar agar. Maka kita boleh ya. Selamat jalan, belum capakan mari koi dan koi ah mari sampai tujuan miskin aja nyakit berhenti itu ngomong tuh udah ini kok berangkat kaki kok kan begitu itu akakan mari selamat sampai tujuan jadi manusia kok kan nanti sampai ngerasa paling benar ada sampai ngerasa paling bagus. Maka momentum pergantian tahun si pemiki berarti kita-kita tambah usia mestinya harus tambah dewasa. Laki ini rapi, nyakin emang, nyakin tua. Kum nyakin gua, nyakin kasar, rapi. Nabi ini dikasari laki, menang kita terimu be. Gua pernah memarah tuan, kode ngebutuh. Awan gawe kopi, pada film ragu dari kawan. No, kayak kopi, no, kakak pengen kopi, dia berupa seger-seger kayak gitu. Maafkan gue tahu, dia angkatnya nangis. Ibu laki no, orang mati, wah. Sihir gue diperintah laki, gue gak campur-buru dasar waktu keset. Ibu menang, dia wajah di keset. Beda, sabar. Membutuhi jam sholat gerimis. Dah sedemikian bawah, sedemikian nyerah apa? Bayar oh, bayar buat siapa ya kau bantu? Lati artis, lalu baturin, jadi kita mengesrek. Kulitnya kebonyok, kurang tegok. Saya katakan kita bukan bocah-bocah, tapi anak itu bocah ya, maka harus sedemikian pada kesreknya bocah ya. Tumpah belakang mabok baru sebaliknya ibu-ibu nyakin tua nyakin hormat ning laki arane dewasa ibu nyakin tua nyakin wanteng guning laki tak haji terus ini ngarep-ngarep ini guri ngomong aku ini warung kong belanja tokek sebatu berikut ini sebetul aku teh jengkel teh kremen teh laki ku si kakang ku jangan benak kubu gitu kira ada nyuduk ayo kremen laku gawe nih isuk turun memuak pake bukti kita di nganggur dopen sepegatan erok dia harus nganggur bu laki ini nonton TV kok wadon rabi wis lawas mewani teh rumah nonton TV direka itu tapi melibatkan jatuh hebat itu luluskan perubahan karena ini arah negeri sing biasa galak dan ini halus sing biasa nempelin roman hari pengen-pengen duit orang kafe joko nih selapan keci duit joko nih kaos kaki disumput-sumput akan jero kitab jero buku sekarang berubah jujur nih rapi rapi nih konon bisa dilihat di pedis ada ngerehat lagi ada waktu si pegawai boleh gaji 5 juta sebulan tetap apa-apa pun mengizin lagi serahkan dikit nih lagi sebeliku kan tanggal 5 nong gajian ke duit ke 5 juta sebulan kakak maturin ayo protes.
lagi muruki. Terus dia ingin majian
Ditek-teknya rumpus sampe sepungkus mau dinaik bongkar. Terus siapa, saya si bayarakan 10 hari. Merasa ini waktu gue bayarnya 11 hari lebih. Tau, ada lebih yang gue gunain. Gue gak jemen. Montis, kenapa-kenapa aja. Gokong, adem. Minggiran mas jembatan rambut tak telepon. Berikut. Belum salam, ada apa ayah? Jadi kita ayah-ayah kau. PSA nya serba jadi katanya jahit gak punya jadi diperiksa ada ya saya ambil tuh komuning afera ning dunia itu gak berbodoh ragu kesesaran jadi kalau dibohongi mau wakil tunggu saja apa adanya gimana kok saya punya prinsip perempuan itu tidak ada yang salah. Sing salah rupanya. Menang-menang. Ini jangan bikin. Dekat sekaligus. Mamat berarti dusun. Jangan salahkan dia. Berarti Anda sebagai suami belum mampu mendidik akhlak pada istri Anda. Mamat rambutnya udah nolongin duit di kantong tenang. Jangan salahkan istrimu, tapi Anda sebagai suami berarti Anda kurang mencukupi kebutuhannya. Mamang berarti bolos, duit 100 entek, 200 entek, 200 entek. Hadir malai rabi, berarti Anda sebagai suami belum punya kemampuan banyak uangnya, sehingga itu dianggap bolos. Senada sepil bolos sih, hal itu dasar duitnya akan orang tak entek. Ya kalau jadi istri itu kemana? Entah si jodohnya abor mengeduruk, entah. Emang gua pikirin. Bo, balik nih koko inal ladina amanu wong sing duwe iman cirine minimal punya rasa malu. Duit gak isin ku ciri wong duit iman. Wong nong kekulungan sing dua kore isin. Adik-adik pendapat lah jelas gue kira kesing doyan. Urusan haram doyan doyan. Kulah dodok nih latar ku anak mak-mak 60 ribat. Kadilem empole contoh haram di jelik. Senada kau pati tegak. Ya kan rugi. Ada si liwat nomor 20 tahun buta pendek kedelok kempolik kedelok yang kita harap tapi kan sembah. Bo ingat ibu jangan senyum alik gak ada istilah pacaran dijodohakan pakai bilemik bahkan ngobrolin kita kebiasaan kembali tandur berita kami pasar dan apa tuh pun duit jelas jangan tahan dia jadi sangat hidup dan dibuat wajah menurut menurut si kibo cawat dan jodoh akan kau si bilang aku dia kau kuat kau belum kau mau ngadok si pesantren mau payu nah dia kau dia kalau nak kemana dia mau ngadok lah harus 15 tahun aku tidak bisa orang level mah cumi-cumi makanya perlu kertas deh kertas mah. Itu waduh, waduh sih. Hei. Wong santri iku ule lemah. Wengkel bila pegawai. Tapi kukulah kulisya. Ule lemah tadi kalau tahu nang batalnya itu. Sekali kaprok berandung. Dia ule lemah kok. Maaf. Jadi ibu mohon maaf ki wong bungen mekoten wong bungen kebodoh-bodoh kedua kisi pacaran relokan ini bungen zaman kulit cilik kita bodoh duluan sana bocok bulu merata kapan nah itu pasan bumi pasan bocah wadon ini kisi ngatas ngaji sih mau ustad buka kebodoh nyembrek kan di satu bocah anak ini pun ini nok melayu bisa aduh pun ini ingat. Sudah rezeki, bokongnya, tahun 20
Tapi emang ini kacok gendene. Amin. Berarti buka ini keriban. Sehat nak, alhamdulillah. Cekalan tangan itu. Ya kan dari jijuan setan. Gue sejen mana kunci. Tahu walau puluhan, tak ada sangat puluh. Wis mulai surat-surat. Gambar biru angker pak neror pojok pekan, bengek kecil, pacar penulis tu di malam yang sunyi ini. Ketika aku tulis kata-kata ini, ketika sudah menunggu kedatangan dan obat tulisanku, aku nanti jawaban. Tulis kilope jauh, bengek, uang izin. Uangnya jadi bodoh, tapi imannya kuat. Gitu? Si iman disamper di rumahnya. Di bawah cekong, kemana geblek di jidakan. Belikok, salam. Mang, jalan kan dia amin. Amin, jalan. Nah, anak betul si Reki. Duh, pendek. Ibu ini dinyosor yang rata, kenalin jalan. Jodoh di toknya. Pokok, ibu ini punya kucing. Subi kayak saya keperangkat deh bos. Dikamu di rugu. Bapaknya sih kuatir. Amin dia. Beliku jadi jelgon sedih. Bisa aja nang. Bisa lupa. Bisa ibu nih yang rawat cimbul. Ini gak akan bisa. Gak akan bocok tapi gede. Kecil. Mesti aku bisa menjaga diri. Dia bukan kenapa. Bisa gak kalah. Ini dia kayak bukan ngomong ya. Itu yang kalau kita gede. Dan nanti gitu. Jangan. Bokeh dan tulang setan. Berangkat merangkul dan berubur-ubur-ubur artis bengi-bengi setan kan merangkul provokator setan jadi setan bisik nih artis silahkan hajar brek waduh ini cekal budak ini efek nah suwi-suwi kan orang harap waduh memaaf setiapnya datang sengit di wadon hari sering-sering mah kau akan duduk perasaan dan hatimu kau serahkan segalanya untuk orang yang mencintai. Wah, sedikit kamu contoh di bulu-bulu sedang wong hijrah itu rubah ikat raku itu sekedar santunan doang kayak bikin mulut ceramah sampai jam terduk kuat godoknya kan bisa salah subuh kawan sing salah aku kan gitu bapak melainkan sedia itu pasti akhirnya sepilah kesinatan kok digandang si ceramah si keraginan dua yang menyebuti padahal keceramah gue jodoh kawanan. Tapi kula yakin wadah salimah mesti di Al-Qibasnya penuh terus. Lebaran kalau Jum'at. Di subuh penanggan, pampat. Tua-tua mana? Turun. Bo, sing hadir subuh tua. Lima. Waya omat lah kesin bilang imam. Dorong-dorong sepatu. Kak maju imam kak rumah hampir mati terlalu tahu. Jadi sih maju kuatuk pada bulan. Dia kak hampir sebelah lalu ngaji ku mau dia kita beri ngaksud asmani rumah terbatas. Dia kak beli guru ku maju dari imam maaf nyeruyuk jitu. Ikinnya masjid ke puskesmas. Maksud penyakit di dalam masjid. Sengen rame ya, rame tarhim yang papa. Assalamualaikum warahmatullahi ya Habib Allah, ya Habib Allah, ya Arhamar Rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu pemuda pemudi, jam papa subuh. Dilemani sholat subuh berjamaah, yuk dapur kuripe berkah, tangi, tangi, ini sebaiknya.
gelik-gelik sampai setengah jam sholawat. Ya Allah, ya siki wis kelihatan mah. Yang riji, maka yang tadi dulu itu takut. Tukang adanya ke protes dulu. Marah di rumah, di kong, anak rumah. Tidak ada hijab keluar. Untuk wajiban kita belum ada. Ada yang berubah sih terlaku. Syukur aku buang dolar, aku buang itu macam bagaimana aku berantar kangaji. Wis gitu, jadi sila. Elu sih jadi jampi ni tak pernah tertopok. Susah jampi-jampi ada ni tak pernah tertopok. Mama mulai kisuh. Ada ni setengah sepuluh isu. Seolah di Sumarta gak mau bertemu mereka rusuh dan kira-kira kawal sebuah dulu jokal dulu setengah sepuluh jatah malah bener ngekan dasar dan mama tinggal jawab nih wong-wong tinggal di adat bener makor marah dianggapi adat ngambil wong medan gue di Sumarta wong medan kabel dan ada belum masjid keblok kudu ada orang mati juga pengumuman malam meninggal dunia jam siap sebatu dohor nyolati keblok maksudnya keblok penuh proyek di dunia lalu besi tingsin duit keblok demak kalau ada keblok yang makan dan demak keblok itu mengaji ada orang mati juga dengan dua kali atau peraturan dapat tiap dina berisi mati juga masih di keblok aku udah bisa di mati kan baru harus ke bagian mati terus kenapa disebut Asyura? Karena Asyura itu tanggal 10 Muharram 10 kejadian luar biasa para nabi, para rasul jangan sengenceng gampun kunturan gulag-gulag umat zaman saiki. Nabi Adam diterima tobat 10 Muharram Allah gawe langit bumi alam dunia 10 hari. Allah turunakan udan pertama 10 hari. Allah selamatkan Nabi Yusuf saking sumur mentas 10 hari. Nabi Musa liwat buta-buta Fir'aun ngegebuk laut agar kerontokan selamat sampai seberang ini Fir'aun singkir kau masukannya kapan kejadiannya 10 hari. Nabi Ibrahim dibakar Raja Namrud orang ajur kopo badane rambine gemutu metu sing geni kapan terjadine 10 hari. Nabi Isa diangkat ke langit 10 hari. Kejadian-kejadian luar biasa perahu Nabi Nuh mendarat asap banjir 10 hari. Sekade kejadian 10 hari termasuk ibu bapak si sangat ulama ya kan jadi riwayat kiamat terjadi 10 Muharram di nangi di Jumat sihirnya malam Kamis Jumat kapan masih belum hari kiamatnya pasti cuma terjadinya nanti sih belum cuma ciri-ciri kiamat wis ake lanang dari wadon wadon dari lanang maka ini makhluk paling lucah ke wong wadon itu tenang lagi rotok nanti ngelucah pakaian lanang ake sing dinggo wadon tapi pakaian wadon jarang dinggo lanang ya pokoknya kaos pendek-pendek wong lanang digo wong wadon celana dawa pakaian lanang sing engko turu pernah wong lanang salat nggolong beres wong BH bu tapi ternyata racun dunia juga belum aja betul-betul dorong pagi siapa? Bu, wadon iku racun, lamun boten diisi iman. Iya benar. Hari kiamat wadon-wadon ahli surga kami. Pegereng alam ini.
sing gampang. Wong ancur jabatan gara-gara kasus ini tembak menembak gara-gara. Wong dadi maling gara-gara memusuhan gara-gara laki akeh utang. Budu wadon kene ati mlot. Karena wadon iku setune ngumpuli listrik tiang gede. Listrik tiang gede orangnya terus dibungkus karo kabel plastik. Cekel orangnya terus, tapi setune wadon ati mene dodok rendengan. Cekelan tangan, sebulan kulit, tapi curut merumus suara menjuang ke wong lanang ngegebut coplok jantung. Bengi-bengi tengah lor dari tubuh ke orang tuh ke telepon. Assalamualaikum, sehat kaya. Iku mendayu. Raka ngegurung nih pun. Karena wong lanang si kimak pinter pinter. Wong lanang si kimak cari anu yanti. Sejako galik ya ini meruk sudah dapat sebuah kejadian ini yang kucontoh itu Nabi Musa alaihissalam dudak-dudak di Fir'aun semenjak cilik diurusi Fir'aun waktu pun Fir'aun mimpi bahwa istana nehan jadi tukang ramal Buddha Bade Kahana bahasa Arab iki bakal lahir Bani Israil lanang sing rusak istana sampean percaya dan dukun sehingga puter pasukan yang mau mah lagi wong meteng dijago lawange metu wadon cukup uripaken metu lanang ibu Nabi Musa maras miris. Mulai hamil ngaduk Nabi Musa alaihis salam. Premen-premen ada dua gaini kardus kotak di kandangan ning sungai Nil Mesir. Sungai itu ada beberapa macam. Ada sungai terpanjang, ada sungai terbesar, ada sungai terpendek, ada sungai terdalam. Saya tukang-tukang berjauh. Sungai dia termasuk sungai terpanjang di dunia, sungai terbesar terlebar, sungai Arizona yang berarti Brazil dan sekitar. Ada ikan yang paling dasar bisa makan daging itu ikan kecil-kecil yang ada di Arizona Brazil. Apa ikan itu namanya piranha? Harus tahu dong. Ada juga sungai yang berbentuk seperti bulan sabit. Di mana adanya? Adanya sungai Efrat, sungai Tigris. Itu ada di negara Baghdad. Di Baghdad terkenal ada taman gantung. Satu gunung tinggi, lewati awan. Maka disebut seperti taman gantung. Karena daratan yang tidak kelihatan. Harus tahu dong. Terus jai terus sampai esok. Sampai esok siapa? Luar biasa mungkin. Bukan waru, artikannya ayo. Terserahnya sampai esok. Insya Allah. Terus? Ini sungai ini dibuang Nabi Musa. Jadi buang ampun pasti berimah istana Fir'aun. Dayang-dayang lagi atus mosoki ratine Fir'aun. Satu arane Siti Asia. Fir'aun iki gelar doang karena beda masa, beda orang. Cuma secara umum Fir'aun iku raja Mesir. Apa kelima asale Fir'aun dan nafsi melayu sila kuwo sing doyan nulungi hawa nafsu sebab Fir'aun durake ning ibune. Barang-barang anak ampul-ampul kotak kayu kita tukune cukup-cukup waduh balilana premen ikine tenang urusan kita tidak mikir Fir'aun mau dipakai ini emang kita rumah tangga kalau Fir'aun kalau duit anak itu pun tetap ibune kita. Di ibu jadi Fir'aun
api kuri no bayi iru pedang kuri ajil, jangan kau bunuh dia. Ini kesayangan hatiku. Kalau kau bunuh dia, berarti kau bunuh cintaku pada Fir'aun galak bener rabi. Setelah budi ku bisa datang, badan jadi dohon ini rabi nih no. Iya, kiwan teguh. Wong wadon itu bener tapi sakti, tapi wadon makhluk sakti mandraguna. Wadon itu makhluk paling hebat nampol orang kerek. Mana? Bab wadon duwe jimat sing hebat bisa maten si kulit, bisa muli pak si mati. Wes ada dibahas itu. Pokoknya sampai subuh panitia dihabiskan. Siap-siap dobel. Bo, dijemput neng umat ibu neng nabi siapa neng Fir'aun. Korbanis sampai gede-gede, sehingga Fir'aun iki neng tukang budak kadek. Awas, iki singa tulakan sih. Kian baik sih bakal merupakan istana sireku. Biar bisa bagi biasa kirma. Iru dites. Tujuakan roti karo wanggo geni. Lalu iki Nabi Musa bebayine milik roti berarti cerdas bener iki penghancur istana kita dari Fir'aun. Tapi milik wanggo berarti polos bagi biasa. Merangkak cilik Nabi Musa. Singapun cukup roti. Karena dibiasakan yang malaikat menguangkul di pangan semata karena istilah walaupun ini jelas nabi tapi di pangan karena kalau kita untuk sebiasa haram hukumnya haram jadi segi bahasa Nabi Musa ilatih merupakan kenang wangkul sehingga sampai dewasa sembilan angkat dari nabi ngomongnya pelan cuma orang panggil kali kita manusia wong wadah sari awas ajok madak-madak kapan wong biasa kalau nabi haram. Anak batur arane Sulaiman. Dodong belakang Sulaiman. Jadi bature lagi aku nabi mau pitel. Ku ngomong orang ku haram. Berlaku. Akan tapi dia batur ada ribuan arah malaikat penjaga surga. Bature dong salah tuh nih. Wih tenang kita percaya sekarang mereka surga. Orang salah gerang surga. Satu ribuan. Mohon-mohon-mohon-mohon haram. Aja dong ya. Nabi atau anak-anaknya malaikat. Anak malaikat. Siapa anak-anaknya itu? Jibril. Berpatut sah tapi aja daripada kakak. Nah ini saya gede-gede-gede. Begitu juga dia dewasa. Umrus nih siapa? Nih Fir'aun. Sini waktu anak suku-suku pada bulan 21. Dipisah, dibela. Ada tempeleng mati siji. Saking suku kelompok Fir'aun sehingga dendam pada suku perang ujung-ujungnya Nabi Musa dutar-dutar prajurit Fir'aun harus dihukum melalui Nabi Musa kebendak si Jiwitan dodok nengkono kebendak wabwajon ahli tetean di loro tukang lagi ngamon bodus anak siapa wabwajon itu? Anak Nabi Su'en alaihissalam cerita tidak mengerti. Paham ni? Seorang anda berangkat paham. Bo. Akhirnya kemudian iki wong loro wadon iki akhirnya memilih berduse. Ada sumur, tutup waktu. Cuma orang keangkat dari wong wadon diangkat dengan Nabi Musa alaihis. Minum ikuan nomor tangga balik ke wong loro itu. Ketika itu dia meneng bapak nih pe anu uang nih wibitan uang ganen belum kita diurus tuh jadi nabi suek orang pada nabi mak nyambung di daya petunjuk si Allah terus penima ini begitu balik mah dijemput di kau rumah di kau apa siapa pelayan nabi suek dari salah gilis barangan pelaku nih arti jiwa kali kena angin kelambine tak dalam bulan sehingga timbul nafsu syahwat nabi Musa alaihissalam. Nah, mana pelaku nih hati nih harap nih buri be iki guna tuntunan wajon aja elok melelanani
Wis lajeng pinter-pinter bengok wis menang. Sing macak kuwi ora sah dadi imam. Imam diwajo ning ngarep makmum anak perperangan salat. Allah wae kok sujud sing kuwi. Ora terus wacah. Paham ge? Paham terus kita di seraka. Wis sedang turun pasca. Sedang. Sedang duit di mangkok. Sampai subuh ya? Siap berpaku di tenur baik. Tergantung ongkos. Ampun ya kurangan ya. Kurangan ya tapi serius loh memang. Lebih gua akhirnya jamaah si kula muliakan. Baru ikulah gede-gede-gede-gede Nabi Musa alaihissalam sehingga peperangan terdepan sihir segala macam hal diudar-udar disiksa umatnya melalui di lautan merah dinetongkan kinan Musa alaihissalam menetongkan Adam alaihissalam dipedumakan di lautan membelah laut merah saat ikulah terjadinya tanggal 10 Muharram selama kabeh nyebrang Fir'aun nyerang atau panik laut tanane harus macet sahadang dijuku tak lumpur mereka jibril disulah kami cakap sampai tenggorokan Fir'aun sehingga boleh sempat mencapakan aman jubila warobi Musa orang sempat sehingga dibutuhkan ikut mayat Fir'aun sampai pinggir laut di anokakan dari mumi di Mesir guna contoh ikilah uang sinaku pangeran jilakut jalilah kubupahit. Di mata gua pada saat itu titik lanjut nong aja pakai lagu pasar uang tukang pilih nampok nonjok iye masih nong lagu si buat bocah mengadang tua nih bismillah yang beli tongkat melakukan ayam buaya lagi ngalih dorong jadi bocah ciri-ciri SD yang megah uang di nampok pilih waktu itu jadi sepak deh terus ini permen tarik itu tadi ini dahulu contoh nih udah gue sedang hikmah terakhir rayaan Asyura kampung Wadasari desa Karang Teu Lakemaning Pertami rubah tingkah laku kepoki masjid didikan anak-anak ikon pesantren lalu ibu darah lima tolong siji pondokan dan papan siji pondokan dan telu siji pondokan dan roro siji pondokan dan siji kabeh pondokan ora bapak ibu ne mondok tapi duwoto maju mondok pegel ning kiai wong kuwe di mondok mangane akeh kalane ilang dulu karo nutup doa ora tapi mampu gede anak lagi mondok nyamoni wong mondok anak wong pada baik ibu-ibu nyetak ulama di masa yang akan datang maaf tuh lamun anak yang kalau pergi agama ibu mati laku manfaat laku barokah laku simbolo laku sinetur akan ibu anak yang akan kabe mati sekarang ibu anak yang tumpul bulat balik orang buku jadi ngambil Quran tapi ngambil handphone di foto ibu isi sekarang upload status Facebook segala macam mohon doa ya ibu kelepokan baik mohon tapi lalu anak yang lebih agama ibu isi sekarang orang pusing, orang panik, ambil bayi wudhu, ngaji Quran, diwajibkan Quran, cabut nyawa ibu, mabur di malam, jauh malaikat, maka ibu senang karuhe, ya Allah, kita mati nih ada Allah, dikirim doa Quran nih anak wudhu. Ini betul? Iya. Maka titik ibu ya, anaknya di pondok, cuma gelang-gelang pondok. Jangan si kibis ngacak, pokoknya pondok gampang. Yang pilihan sendirian buku tanah, sendirian buku tanah, tapi ajaran itu tentu hati-hati. Oh, kalau kamu, satu kia ini, si Anu, Wondi, anak putu satu, mondoknya kalau satu, sehingga jalanin aku. Baru anak putih tak terminggun. Ayo sampai, balik-balik, anak mengharapkan uang dua nenek tradisi budaya agama, sehingga diajarkan ulang zaman pengen. Contoh si gampang, Haji Munawar di Podong. Lahirin pramuna, dua bapak
kudune ki amin pelamunan, ki amin duit mertua, ki tohir pelamunan, ki tohir mondoki ning ki Husein calite, ki Husein calite mondoki akhirnya ning Imam Nawawi tenahe jelas jalure. Hadis tersedih, si kris mandi ini kampung-kampung. Sudahlah, yang penting mengkoran dan habis, gak perlu ulama. Iya, lebih semakonan. Karena tingkat tangan Haji Munawar langsung mengkoran. Oh, bisa, wong bodoh itu level. Kayak ini cinta setel kita. Nanti dipikiri, kok bisa muni lah kepadu. Ini orang tak bilang apa, ngijol nih, ngomong itu. Tapi kita main muni. Wis, aku pusing-pusing. Kita mau nyampe otaknya. Sehingga wisakut, malin di, bagi di, bahan kremen. Orang nyampe otaknya. Sehingga penting, nana, colokakan, muni, kencang suaranya. Tersak. Gimana? Kita model membaca syarif meneliti Quran bukan kaji buat tahu. Kita wadah syarif memakai tentang hukum ngaji tidak tahu. Kita wadah syarif memakai tahu kita sedikit gak ngaji tahu tidak perlu kita modok ini ngaji. Kan sekian kasihnya lupa gak perlu ngaji. Jadi kemampuan sekat dia paling hebat. Tiul tidak dukun. Rame di TV, YouTube, Gus Samsudin pernah kalau pesulap merah dari kemur, nonton ujung-ujung aku paling hebat nambah ini lanjut ke lebat doang sing matem sikir kiai kok orang pasti payu kayak kalau gedung pun kegantian ini pula itu kok hanya jalan gini nih pula makanya sing bagus kapan sunatan tujukan minggu malam Senin selawih Muharram dia bagus makanya insya Allah begitu kegantian aja sing isok tetangi udah berat-berat tinggal urus tau tak kurang setekut sok esok orang muda lalu waktu udah masjid di premen mah aja orang lain dia jalan ngitung masuk pula yuk ibadah ajur keringan nurut nih ajar pulang bener pengawasan diri di malam satu esok lalu lanangi sami satu lana patut sing hadir sini nih Wadah. Orang andel. Wes alhamdulillah sing penting sing diajari ibadah sedinten. Dinten pigi sapinatu salat, sapinatu ngajar sing indriyan. Patul mungkin hatu zen. Wis sekarang kula mbanten pe. Ada ada daun-daun rapat katur. Wudu ulang sing bener. Gimana? Ibu dia wudhu, mentut sepisan, batal, mentut mani, orang batal. Kerennya orang batal mentut teruruk, sebab perangkatnya untuk pekat. Lepikan paham kan? Ya bener? Wong lanang, wong wakil, dia wudhu laki rabi. Orang lakunya gol kulite, lamut, lakut alih-alih, anak-alih-alih orang batal. Tapi anak terlalu tepat, sih dicakulik orang batal. Si di, nyetel rambut. Mamang di wudhu, rambut di wudhu, nyak rambut rapi, kalau bapak rambut daerah undi baik. Kaki dok nyakal kuku jeriji tangan, kuku jeriji sikil, kalau bapak itu kukunya nyenggol berbatang kaki teluk nyakel untu tetes dikutu laknya dikutu keronok nyenggernok nyakel untu bahkan laki rabi dikutu abung-abungan ke berbatang asal sarate sing nempel pada-pada untu terus ngaji pokokan disini karena waktu sembahnya si kerunde disuke ngantuk panitia pegel agak-agak lapisin nempel hikmah paling utama kesimpulan ceramah si koneki bukan ceramah tapi obrolan agama si ada manfaatnya uripah ke masjid kita pun bagus dapun isinya bagus anak muda nih semangat pengajian wong tua nih pengajian lingkungan dijaga anak putune dokon impor dok pesantren
mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Ada apa? Ia cuma main. Usikum wa nafsi kita Allah. Wallahu a'fi ila aqwamit thayyibin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.